buket bunga dari uang kertas. Assalamualaikum semua, selamat datang di channel New Al Coffee. Jangan lupa subscribe ya. Simak terus videonya sampai selesai ya. Ayo kita mulai. Jangan lupa persiapkan dulu alat dan bahannya. Kita pakai uang 100.000 dengan pecahan 5.000-an ini. Ini kan sebanyak 20 lembar, kita bagi menjadi 3 bunga. 2 bunga berisi 7 lembar, 1 bunga berisi 6 lembar. Kita bagi ya. Tujuh lembar jilid, tujuh lembar, yang ini enam lembar jilid, ini enam lembar. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik OPP dengan ukuran 7x15. Yang ini kita sisihkan dahulu, kemudian kita cari tengahnya seperti ini. Kita ambil resin mawar seperti ini yang ada lubangnya di bawah ya. Kita ambil kawat tali souvenir seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam lubang resin. Panjang kawat kita kira-kira saja ya, seperti ini. Biar tidak goyang, resin kita ikat seperti ini dengan kita putar-putar saja. Kemudian kita ikat seperti ini, kita putar-putar lagi. Kita persiapkan untuk batang bunganya dengan menggunakan 2 tusuk sate seperti ini. Kita lipat seperti ini untuk awal, kita menggunakan selotip agar tidak lepas. Untuk lipatan yang kedua hanya kita selipkan saja seperti ini agar nanti pada waktu membongkar gampang. Untuk bagian ini juga kita selotip lagi.
Yang selanjutnya hanya kita selip-selipkan saja seperti ini. Kemudian kita sambungkan dengan tangkainya seperti ini, hanya digulung-gulungkan saja seperti ini ya kawatnya. Untuk memperkuat kita gunakan selotip. Enam lembar. Ini yang 7 lembar. 7 lembaran 2 ya. Kemudian kita rangkai. Kita ambil busa foam seperti ini untuk merangkai bunga-bunga ini. Di sini saya menggunakan Edelweiss seperti ini. Ini Edelweiss yang budidaya ya. Di toko-toko online juga banyak. Agar bisa menancap Edelweiss-nya, kita sambung dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Di sini saya juga menggunakan pakis kering. Untuk menancapkan pakis keringnya, saya juga menggunakan tusuk sate seperti ini. Waktunya wrapping. Di sini saya menggunakan kertas selopin sebanyak 2 lembar. Kemudian kita potong di tengahnya seperti ini. Yang 1 lembar kita sisihkan dulu. Kita ukur seperti ini untuk menentukan panjangnya kertas selopin yang akan kita gunakan. Panjangnya segini, kemudian kita potong seperti ini. Potongan yang ini kita sisihkan dulu. Lipat seperti ini ya, kanan kiri. Tempelkan pas di tengah-tengahnya seperti ini. Ini kertas yang kedua, kemudian kita potong juga seperti ini.
Tongannya kita sisihkan dahulu. Lipat seperti ini, kemudian satukan ke buket yang tadi. Ini sisa potongan kertas tadi, kita lipat seperti ini untuk bagian depan buket. Untuk sisi kanan dan kirinya harus sama. Potongan kertas yang kedua kita gunakan untuk bagian pegangan buket. Ini untuk pegangan bagian belakang buket. Yang ini untuk bagian depan pegangan buket. Untuk mempercantik buket, saya menggunakan pita satin dengan ukuran 1 cm seperti ini. Selesai buket bunganya. Selamat berkreasi. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.